Adapun tujuan kita melakukan penggalian ide-ide untuk menciptakan ragam corak Melayu Singkawang dan ragam corak Desa Lampu adalah agar dapat menjadi pembeda dan identitas yang sangat-sangat bisa dibanggakan oleh masyarakat Singkawang itu sendiri. Harapan kita bahwa identitas ini selain dapat mengembangkan budaya, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Singkawang ini. Saya selaku Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menyatakan corak ragam Melayu Singkawang dan corak ragam Dayak Saloka Singkawang secara resmi sebagai identitas corak Singkawang. Terima kasih. Ragam corak Melayu Singkawang dan ragam corak Dayak Saloka Singkawang. Dengan kita datanginya kain ragam corak Melayu Singkawang dan ragam corak Dayak Saloka, malam ini kita nyatakan sebagai ragam corak Singkawang. Saruga basengat kaju bata arut arut Thank you.
13 ragam corak Melayu Singkawang dan ragam corak Daya Salako Singkawang. Kami mengundang Ketua Dekra Nasda Kota Singkawang untuk memberikan ucapan selamat kepada perancang ragam corak Melayu Singkawang dan ragam corak Daya Salako Singkawang. Kami persilakan Bapak Andi Subrapto, SOS MSI, dan Ibu Hajang Juli Wahyuni, SOS MSI. Merancang motif corak Melayu Singkawang dan ragam corak Daya Salako Singkawang. Kalau nunggu setengah jam, dia akan